8 lewat 10 ya. Sambil menunggu teman-teman, kita mulai dulu ya. Yuk. Ya, baik Bapak mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai paparan ucapan minal izin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, Pak Farhan dan serta guru-guru TGIS Tazkiyah Global Islamic School. Mohon maaf lahir dan batin ya jika ada salah maupun banyak kesalahan dari guru-guru ya, mohon dimaafkan oleh teman-teman ya. Ya, teman-teman. Ya, Pak. TGIS. Bismillah. Bersyukur. Alhamdulillah. Semangat. Luar biasa. Tepuk TGIS. TGIS sekolahku. Cinta. Dan membaca bismillah. Dimulai dengan syukur alhamdulillah. TGIS semangat. Allahu Akbar ya. Asbahna wa asbahal. Sebelum belajar Rabbi sudah di subtema 4 teman-teman. Subtema 4 lihat tentang bencana alam ya. Teman-teman tahu nggak bencana alam itu apa aja? Ada tahu nggak? Gempa bumi. Iya, gempa bumi betul, Violet. Nggak siapa tahu apa yang lain lagi? Tsunami betul. Kalau Karisa? Ombak. Badai petir. Iya, badai petir bisa. Pokoknya yang datang dari iya, pokoknya yang datang dari Allah yang mengakibatkan bencana di mana-mana. Contohnya seperti rumahnya pada hancur, pohon pada terbang-terbangan sama jatuh, terusnya air meluap itu apa? Banjir. Kenapa banjir? Disebabkan oleh membuang sampah sembarangan. Datangnya dari Allah, berarti peristiwa alam ya. Berarti kita harus mengimani adanya bencana alam. Itu namanya kita diberi petunjuk atau diberi sesuatu dari Allah supaya kita ber
berzikir ya teman-teman. Coba kita baca bareng-bareng ya. Di skema 4 bencana alam halaman 156 ya. 156 sudah dibuka semuanya. 156. Kita buka yang depannya dulu ya. Kadang-kadang iya, 156. Yang ada gambar ada gambar Udin lagi kelaparan sama adiknya Edo tuh lagi nangis. Terus kakeknya nenek juga lagi sedih. Kenapa sedih mereka? Tuh. Sedang mengungsi karena rumahnya dibawa oleh banjir. Dibawa banjir atau dibawa oleh longsor ya, karena hancur rumah. Coba kita baca bareng-bareng ya. Kadang-kadang terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Bencana alam adalah salah satu contohnya. Bencana alam disebabkan oleh peristiwa alam. Bencana alam seperti gempa bumi dan angin topan. Namun, bencana alam bisa juga terjadi karena ulah manusia. Contohnya, seperti banjir dan longsor. Kenapa bisa longsor dan banjir? Manusia sering menebang pohon sembarangan. Dan manusia juga membuang sampah sembarangan. Ya, akibatnya terjadi banjir dan longsor. Ya, jadi teman-teman harus menjaga lingkungan. Ya, membuang sampah pada tempatnya. Atau sudah makan cuci piring langsung dipisahin mana tulang, mana kotorannya. Ya. Ya teman-teman. Coba dibaca oleh Nazifa dulu deh. Yang kadang-kadang ya, Pak. Iya, betul. Kadang-kadang terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Bencana alam adalah salah satu contohnya. Sebenarnya disebabkan oleh peristiwa alam. Bencana alam seperti gempa bumi dan angin topan. Namun bencana alam bisa juga terjadi karena ulah manusia, seperti banjir dan tanah longsor. Manusia menebang pohon sembarangan. Manusia membuang sampah pun sembarangan. Mengakibatkan terjadi banjir dan tanah longsor. Terima kasih Nazifa. Ya. Sekarang kita buka halaman 157. 157. Sudah lihat teman-teman? Ada gambar apa itu? Ada yang tahu? Angin puting, badai angin puting beliung. Iya betul. Kalau di Indonesia adanya angin puting beliung. Kalau di Indonesia ya. Kalau angin topan atau enggak tornado adanya di daerah yang mempunyai musimnya ada 4. Ada kemarau, ada musim semi, ada musim panas. Musim panas itu kemarau. Ada musim salju, ya. Itu namanya yang ada angin topan, ya. Kalau di Indonesia kan cuma 2 musim, musim panas dan musim hujan. Jadi kita ini daerahnya cuma ada 2 musim, jadi cuma ada angin puting beliung, ya. Contohnya di daerah Jawa pernah terjadi. Ya. Yang paling sering itu kebakaran hutan di Indonesia, ya. Jadinya karena panas, karena kita di daerah tengah-tengah, ya. Coba kita baca oleh Violet. Ayo membaca. Saat di rumah Siti mendengar berita dari radio berita tentang bencana alam. Bencana alam di desa Sukamaju. Bacalah teks berita tersebut. Bencana alam di desa Sukamaju. Angin topan melanda desa Sukamaju.
Angin topan bertiup kencang. Rumah-rumah roboh dan atapnya terbang terbawa angin. Menduduk terpaksa mengungsi ke balai desa. Banyak bantuan datang ke desa Subah Maju. Terima kasih Violet. Aku juga sudah baru datang. Ada Juan, ada Hamza, ada Medina. Apa kabar hari ini? Juan, Hamza, Medina. Ya, coba kita ulangi ya. Angin topan melanda desa Suka Maju. Angin topan bertiup kencang. Rumah-rumah roboh dan atapnya terbang terbawa angin. Penduduk terpaksa mengungsi ke balai desa. Banyak bantuan datang ke desa Suka Maju. Seperti kalau teman-teman kalau sekarang bencana alam atau bencana apa teman-teman? Sekarang kan lagi virus nih. Bencana alam bukan? Iya. Hah? Iya. Benar bukan? Mama akan bilang bagi Rina. Coba dibaca halaman 158 oleh Hamza. Hamza. Halo Hamza. Dibaca ya. Bisa tolong dibaca? Paparan belum mendengar suara Hamza. Mama. 158. Ya, takaballahu minna wa minkum ya. Buat teman-teman yang baru datang. Dari atas. Ada yang mendirikan. Ada yang baca yang keras. Ada. Ayo Hamza, you can do it. Ada yang mendirikan. Please, ada yang mendirikan tenda dan ini from here. Ya Hamza, para masih menunggu, pengen dengar suara Hamza. Sedikit aja. Masuk apa ini? Kenapa?
Baik, terima kasih Anda sudah mencoba ya, walaupun sedikit. Kita baca dari awal ya. Masuk dulu ya. Ada yang mendirikan tenda. Ya, bismillah. Ya, lagi batu sendiri, cewek. Lagi Ustaz. Oke, oke, oke. Ya, Hamzah. Kita coba dari awal ya, kita baca bareng-bareng ya. Coba Medina dari baca dari awal. Dari bencana alam kita maju. Mana? 157. Bencana alam. Hey, Melina. Iya, Medina paparan menunggu bencana alam. Bencana alam, angin topan dan dia kencang. Ya lanjut coba dengar sampai bawah ada yang sampai apa sampai sebelahnya juga parah banget Terima kasih Melina. Coba sekarang ada baru datang Juno. Juno apa kabar? Udah. Juno apa kabar? Baik Pak. Minal aidin wal faizin ya teman-teman yang baru datang. Mohon maaf lahir batin. Dikit lah. Eh teman-teman, kita sekarang berlanjut ke percakapan Siti dan teman-teman. Ya, coba dibuka halaman 159. Aku pengen geser. 159.
50. Jadi buka. Udin, dan Edo ya. Oh, Pak, itu tuh tapi kamu. Ya, coba dilihat. Nih, ada yang bicara. Saya akan mengajak kita di rumah. Kami memberikan bantuan. Kami mau memberikan makanan. Wah, tepat sekali, Benny. Makanan memang dibutuhkan untuk kita maju. Ilmu bagus. Ayo kita mengajak keluarga. Nanti kita bercerita tentang bantuan kita masing-masing. Terima kasih teman-teman sudah mau membantu bencana. Ya. Jadi ini ada kalimat dari Benny. Ya. Benny. Kalimat dari Benny. Iya. Benny yang ngomong nih. Saya akan mengajak keluarga di rumah. Kami akan memberikan bantuan. Kami mau memberikan makanan. Jadi Benny ini mau membantu yang terkena bencana alam. Contohnya kayak longsor, kayak banjir, gempa bumi. Ada pernyataan gitu. Cina halaman berapa ya? 160 sekarang. 160. Renvana lupa kalau hari ini belajar. 105. Berapa, Pak? 60 ya, Pak? Sekarang 60 sama 159 sama 159 sama 60. Kita buka yang Lani dulu. Kita buka Lani sama Siti tuh. Teman-teman, apakah kemarin mendengarkan berita di radio? Ada berita tentang bencana alam angin topan. Bencana ini menimpa Desa Sukamaju. Wah, saya belum mendengar berita itu, Siti. Terima kasih sudah menceritakan kepada kami. Apa kamu mendengar berita itu, Dayu? Saya sudah mendengar berita itu, ini. Berita itu kan dekat di tempat kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk menolong mereka ya? Terusnya Benny mengusulkan, saya akan mengajak keluarga di rumah. Kami akan memberikan bantuan. Kami mau memberikan makanan. Tuh, jadi yang mengusulkan makanan siapa teman-teman? Yang terkena bencana. Siapa yang mengusulkan? Benny, Lani, Siti, apa Udin? Benny. Betul, hebat. Jadi tepat sekali Benny. Makanan memang sangat dibutuhkan untuk Desa Maju. Idemu bagus Benny. Ayo kita mengajak keluarga. Kita bercerita ya tentang bantuan kita masing-masing. Terima kasih teman-teman sudah mau membantu korban bencana alam. Bencana alam bisa terjadi kapan saja. Bencana alam juga bisa menimpa siapa saja. Mari menolong orang yang terkena bencana. Ya. Sekarang kita mau membahas kalimat ungkapan lagi di halaman selanjutnya 161. Coba dibuka.
Udah, Pak. 61. 61? Iya. Oke, sudah. Sudah ada 60. Violet, coba dibuka. 161, Violet. Gak tidur, aku dari jam 5. Aku sakit perut. 161 161. Ya. Kok enggak ngisi ini ya? Cangkiran kenapa dah? Oh, kita bermain sambil tunggu, Pak. Kapan terima kasih ya? Contoh. Pernahkah kamu mengalami kerugian? Oh, belum ya. Sebentar. 15 tuh. Lihat. Kenapa enggak mau? Saya kalian terima kasih. Contohnya, jika saya berikan petunjuk. Nih coba lihat, Benny lagi bicara. Dengarkan baik-baik ya. Ayo coba buat ungkapan terima kasih. Ero jatuh dari sepeda, kakinya terluka. Ya, terima kasih juga. Coba cek barang-barang ya semuanya. Ini dia. Coba pengen dengar. Hello, Asia. Juan, Revana, coba dibaca yang Edo, Edo, Benny, sama sama Dayu. Sama ayah. Ayah coba buat ungkapan terima kasih Edo jatuh dari sepeda kakinya. Jika saya membantu saya akan berkata terima kasih Dayu sudah membantu mengobati luka di kaki. Nah. Ini teman-teman sudah bisa ya ungkapkan terima kasih ya. Jika ada yang menolong teman-teman, katakanlah. Pensilan mana ya? Contohnya Nazifa jatuh dari kursi. Lagi mimpi. Mama pensil mana? Nazifa kan lagi mimpi. Bisa jatuh dari kasur. Terus ada mama sama papa menolong. Jadi Nazifa berkata apa ke mama papa? Halaman berapa, Pak Farhan? Terima kasih. Halaman 161. 161 bunda. Ya, terima kasih. Udah main sambil membuat ungkapan terima kasih. Kenapa kamu mengalami kesusahan? Siapakah yang menolongmu? Maka yang kamu ungkap ungkapmu mengobati juga maka ungkap ungkapkan jika ada yang menolong. Dayu ungkapkan jika ada memberikan petunjuk situasinya buatlah kalimat terima kasih yang tepat. Ayo coba buat ungkapan terima kasih Edo jatuh dari sepeda terluka. Teman-teman boleh dibuka halaman 162 ya, halaman selanjutnya. Di situ ada baca, situ ada kalimat, ada makanan, ada obatan. Apa itu? Ada obat-obatan. Coba teman-teman dibuat kalimatnya ya. Sekarang tunggu di 10 menit deh. Ya, coba dikerjakan. Ya, silakan dikerjakan peperan tunggu 10 menit ya. Dengan kalimat ungkapan ya. Kalimat ungkapan 5. 5, Pak.
Berapa? Halaman selanjutnya. Ayo Juno, silakan diisi. Tunggu, nomor satu saya belum, Pak. Salah. Eh, Putra diisi ya, halaman selanjutnya Putra. Kalimat ungkapan. Ungkapan terima kasih. Ini maksudnya apa? Kerjakan dulu, nanti kita bahas bareng-bareng ya. Laporan sudah. Kapan? Sudah selesai? Sudah. Tapi Bibi Dafa sudah selesai. Ayo Karisa, Papara menunggu. Karisa. Ayo Karisa. Bu. Mama mau. Kita saya kamar. Salah. Kedui. Bohonginnya. Maka saya akan berkata terima kasih. Menolongmu, ingatlah untuk berterima kasih setelah ditolong. Gimana ini? Mau mencoba nomor satu. Siapa yang mau mencoba? Apakah Nazif? Apakah Medina? Apakah Juan? Terima kasih. Apakah Budian mau mencoba? No.
Buku. Coba Revana, coba Revana nomor satu. Keparang pengen dengar. Pak lain ngajarin Pak. Dah. Iya, pengen dengar jawabannya apa? Terima kasih sudah membagi makanan-makanan ku tertinggal di rumah. Apa? Coba ulangi pelan-pelan. Bisa diulangi pelan-pelan. Regina, terima kasih sudah membagi makanan-makanan ku tertinggal di rumah. Oh, terima kasih Medina sudah membagi makanan. Kenapa yang tertinggal di rumah? Ya bukan Revana. Yang tertinggal di rumah apa gimana? Ya, terima kasih Medina. Sekarang nomor 2 ada Nazif. Berdua. Terima kasih. Nomor 2 aja. Nomor 2 aja. Terima kasih. Apa? Jadi ulangi pelan-pelan. Meminjamkan mengantarkan terima kasih sudah meminjamkan. Terima kasih sudah memberikan baju gitu ya. Baju apa opan? Iya. Iya, iya dong. Jawabannya iya dong. Iya paparan gitu jawabnya. Terima kasih Nasifa. Nomor 2 paparan pilih. Coba. Coba Juno nomor 3. Juno nomor 3. Belum ada jawabannya, Pak. Emang apa? Belum ada jawabannya. Baru nomor berapa ya, Mang? Nomor 2. Nomor 2 ya. Dan nomor 5 Juan. Ih, hebat Juan nomor 5. Coba paparan pengen dengar Putra. Putra nomor 3 dong. Paparan pengen dengar suara Putra. Mengembalikan nomor 3. Kasih air di sejam. Itu paparan pengennya. Maaf. Jurusannya. Nah, sedikit lagi paparan. Putra sudah nomor 3. Baju. Coba Farhan tanya sudah belum nomor 2 ya. Apa orang pengen dengar Putra nih nomor 3 coba. Baca nomor 3. Terima kasih Albi sudah membaik. Terima kasih Albi sudah mengembalikan baju. Maaf aku tidak bisa bicara. Maaf. Terima kasih Albi sudah mengembalikan baju ya. Putra ya. Iya Pak. Iya terima kasih Putra. Nomor 4 siapa yang mau coba? Siapa yang sudah nomor 4? Violet ya. Sudah nomor 4? Kan?
kita minjam. Coba pengen dengar suara, pengen dengar suara Violet. Baju. Selimutnya hangat. Selimutnya hangat. Apa Violet? Kurang terdengar, kurang dekat di gini ya. Kayak apa? Baju. Selimutnya hangat. Terima kasih selimutnya. Kurang terdengar. Paparan belum terdengar. Keras suaranya ya. Udah tolong paparan ya. Terima kasih selimutnya hangat. Wah, bagus sekali. Wah, selimutnya lembut sekali, Ma. Terima kasih. Sudah. Wah, terima kasih. Oh, mungkin maksud gue gini. Wah, terima kasih. Mama sudah memberikan selimut yang lembut ini, gitu ya? Iya. Oh ya, baik diperbaiki ya. Wah, terima kasih Mama sudah memberikan selimut yang lembut ini. Coba tapi ulang lagi ya. Aku sama tapi agak beda. Coba Medina nomor 5 Medina. Medina. Asih. Medina nomor 5. Nomor 5. Nomor 5 obat ya? Iya, obat. Obat. Terima kasih Mama. Terima kasih Nani. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Aku terima kasih Mami apa Mama? Terima kasih Mama sudah memberikan obat untuk Medina yang sedang sakit. Atau enggak, terima kasih sudah memberikan obat kepada kucing yang sedang sakit. Boleh ya. Apa lagi yang mau? Kelas 2. Coba nomor 1 lagi. Awas, kamu berjatuh. Yang mana, Mek? Terima kasih. Terima kasih. Ikan. Terima kasih. Mama sudah memberikan. Terima kasih teman-teman yang sudah mengerjakannya ya. Terima kasih nomor 1 sampai 5 ya. Terima kasih. Juno, coba Juno nomor 3 Juno, pengen dengar. Nomor 3. Iya. Berikan obat kepadaku, Mama. Tadi kata apa? Terima kasih Juan sudah meminjamkan obatnya baju. Terima kasih. Terima kasih Juan sudah memberikan baju. Baju apa? Baju apa? Obatnya. Obatnya.
Baju apa Juno? Baju tidur, baju olahraga. Baju tidur. Emang baju Juno kenapa kemana? Hilang. Ya boleh tulis ya. Terima kasih Juno sudah Alhamdulillah. Coba Putra nomor 5. Putra nomor 5 coba. Sekarang terima kasih obatnya Mama. Terima kasih Mama sudah memberikan obat kepada siapa? Kepada Putra. Kepada siapa? Kepada Putra. Iya, kepada Putra. Tapi kan jadi bentol. Baca lagi. Terima kasih obatnya Mama. Terima kasih Putra sudah menjawab nomor 5. Apa yang sudah mempunyai bahan-bahan? Ya baik teman-teman, karena waktu sudah menunjukkan jam 9. Jadi teman-teman udah jam 9, Pak. Ini saya. Ya sabar ya. Jadi kabar. Ya jadi Papa mengucapkan terima kasih teman-teman sudah mengikuti kegiatan Zoom dan hari ini ya hari Rabu tanggal 27 ya. Ya dari Pak Farhan dan keluarga TGS mengucapkan minal aizin wal faizin ya, mohon maaf lahir dan batin kepada teman-teman. Ya, Pak. Saya juga Pak. Pada ayah bunda. Ya kepada ayah bunda. TGS. Bismillah. Bersyukur. Alhamdulillah. Semangat. Tuhan luar biasa. Allahu Akbar. Tepuk TGIS. TGIS sekolahku yang tercinta. Dimulai dengan membaca bismillah. Kita selalu bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. TGIS. Hari sudah pagi. Teman-teman saatnya istirahat. Ya istirahat ya. Sholat duha. Boleh membantu ayah bunda di rumah. Putra. Yang masih puasa Sawal boleh dilanjut ya. Putra. Ya Bapak Nikasakan, terima kasih Putra. Teman-teman sudah di Zoom dan teman-teman Putra. Jangan lupa di-upload ya. Pastikan teman-teman di-upload kegiatan hari ini di teman-teman yang suka naik kereta api. Ini paparan buat sekarang ya. Terima kasih teman-teman. Paparan tekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.